السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فقال أيضا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، جماعة مسجد Al-Hurya rahimahullah. Pertama dan utama, saya mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniat dan hidayah-Nya, taufik dan hidayah-Nya. Di tengah kesibukan kehidupan dunia kita, dalam kesadaran iman Islam kita, kita boleh menyempatkan diri mengambil momentum penting di hari Jumat yang mulia ini untuk bersama-sama menunaikan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini dan rangkaian ibadah yang telah kita lakukan di hari-hari yang lalu dan insya Allah di masa yang akan datang senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam taturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ustadzun hasanah yang hadir dan dihadirkan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa umat manusia dari lembah kegelapan jahiliyah kepada jalan kebenaran di bawah panji dinul Islam. Yakinlah hanya dengan jalan itulah Allah akan memberikan keselamatan, kebahagiaan, kemenangan dan kemuliaan hidup di dunia wal akhirah. Oleh karena itu, jemaah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguh-sungguhnya tekad kuat penuh tanggung jawab untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi dengan segala-galanya. Karena sekali lagi, dengan hanya jalan itulah, dengan modal bekal takwa itulah Allah akan memberikan kemenangan, kemuliaan, kesuksesan dan kebahagiaan hidup baik dunia dan kelak di akhir nanti. Hadirin rahimakumullah, tema kita hari ini adalah peran umat Islam dalam mengatasi perubahan iklim. Kalau kita tetap dalam 1-2 dekade terakhir ini, maka setidak-tidaknya ada 3 isu penting yang mengemuka dalam kehidupan pergolakan, kehidupan kemanusiaan, kehidupan kebangsaan, kehidupan masyarakat dunia. Yang pertama adalah isu atau persoalan yang berhubungan dengan demokratisasi yang terus mengemuka dari waktu ke waktu, yang memberikan tekanan penting kepada bagaimana penguatan hak-hak masyarakat dalam menentukan masa depannya. Yang kedua adalah isu tentang hak asasi manusia yang juga seringkali menjadi persoalan politik dalam hubungan tata masyarakat dunia di dalam negeri maupun dengan hubungan masyarakat dunia yang lainnya. Penekanan tentang pentingnya menjauhkan atau menegakkan hak-hak kemanusiaan dan menjauhkan dari tindakan kekerasan terhadap sesama manusia. Dan isu yang ketiga yang terus mengemuka hingga hari ini adalah isu soal lingkungan hidup, yang salah satu diantaranya adalah persoalan perubahan iklim, global climate change, yang memberikan penekanan tentang perubahan cuaca dan suhu dalam jangka panjang yang memberikan pengaruh besar terhadap jaminan mutu keberlanjutan hidup manusia dan kemanusiaan, jaminan mutu hidup dan kehidupan di atas muka bumi ini. Kita yakin bahwa Islam adalah agama yang penuh rahmatan lil alamin,
yang sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang mencakup seluruh aspek kehidupannya. Para ahli tafsir, para ahli Al-Quran menyebutkan setidak-tidaknya ayat 200 lebih ayat di dalam Al-Quran Al-Karim yang memberikan pesan penting, penegasan, isyarat tentang alam, bumi, dan seterusnya. Dan itu berarti Islam adalah agama yang memberikan perhatian besar tentang keharusan menjaga alam ini sebagai bagian dari amanah Khalifah Rasulullah. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, kita harus ingat dan terus menjadi ingatan kita terus bahwa sumber dan persoalan perubahan iklim yang terbesar dan besar adalah peran manusia, perilaku hidup manusia, akhlak manusia. Islam mengajarkan kita pada tiga dimensi akhlak, akhlak terhadap Allah dan Rasulnya dengan taat patuh pada perintah Allah dan Rasulnya, akhlak terhadap diri sendiri dan terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap alam lingkungan kita. Ini memberikan pesan kepada kita bahwa perubahan iklim sebagai salah satu fenomena alam pertanda kerusakan bumi adalah ulah tangan manusia yang tidak memiliki akhlak yang baik terhadap alam lingkungan. Oleh karena itu menjadi peran penting kita adalah satu memperkuat keyakinan dasar kita bahwa dinul Islam adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menyebarkan rahmat, kasih sayang, kebaikan, kemaslahatan dan kemuliaan hidup di atas muka bumi ini. Tidak ada pada sesama manusia, tetapi juga pada alam lingkungan itu. Tapi pada sisi yang lain, Allah juga mengingatkan kepada kita bahwa sumber kerusakan di atas muka bumi ini adalah ulah tangan manusia. Bahkan di awal penciptaan manusia, ketika dialog Allah menyampaikan kepada malaikat tentang keinginannya, kemuliaan dan kebesaran ingin menciptakan manusia di atas muka bumi ini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, "Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Allah menegaskan bahwa Allah akan menciptakan manusia di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Tapi kemudian melangkahkan, apakah engkau akan menciptakan di atas muka bumi orang yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Maka Allah menegaskan, saya, aku yang lebih mengetahui daripada kalian. Pesan penting kepada kita adalah mawas diri agar kita hadir dan dihadir di dalam kehidupan pribadi maupun komunitas, bukan menjadi bagian dari perusak bumi ini, menimbulkan pertumpahan darah, tetapi menyebarkan rahmatan lil alamin, kasih sayang terhadap itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana perilaku hidup kita di dalam pola interaksi dengan alam lingkungan kita, pola kehidupan individu kita dan komunitas kita yang harus menjauhkan diri dari potensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang akhirnya akan menimbulkan peningkatan atau perubahan iklim itu. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Allah juga menegaskan kepada kita ayat yang sangat populer bagi kita pada surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak jelas kerusakan di darat dan laut disebabkan ulah perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di dalam surah Al-Qasas ayat 77, surah 28 Allah juga berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kenikmatan kehidupan dunia, dan berbuat baik-baiklah kepada orang lain dan lingkunganmu sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kita ketahui bahwa sumber terbesar dari terjadinya perubahan lingkungan dan kerusakan lingkungan adalah pula perbuatan manusia. Dan oleh karena itu menjadi renungan kita semua untuk kembali
menata diri, memperkuat keyakinan, menumbuhkan akhlak mulia kita, agar kita menjadi bagian dari barisan masyarakat dunia yang memberikan kontribusi besar bagi perbaikan lingkungan kita. Bukan menjadi bagian dari kontributor besar di dalam menimbulkan kerusakan lingkungan. Tentu saja dengan memperbaiki akhlak mulia. Ada dua hal penting yang saya sampaikan ini, bahwa misi besar dan umat Islam adalah rahmatan lil alamin. Dan yang kedua, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan dimensi akhlak yang penting yang ketiga adalah dimensi akhlak terkait dengan lingkungan hidup kita. Dan oleh karena itu, kita ketahui bahwa dalam dinamika respon komunitas muslim dunia, setidaknya kita bisa mencatat ada dua peristiwa besar yang kemudian menghasilkan semacam deklarasi yang dilakukan pertama sekitar tahun 2010 pada bulan April di Bogor dalam konferensi internasional yang berkaitan dengan penggalangan potensi umat Islam untuk mengambil peran di dalam perubahan iklim global. Dan yang kedua yang dilakukan pada tahun 2015 di Istanbul, yang juga memberikan penekanan penting bagaimana penguatan potensi kebersamaan, kerjasama, networking antara komunitas muslim dunia untuk mengambil peran konstruktif di dalam mengatasi perubahan iklim itu. Dan oleh karena itu, jemaah rahimakumullah, pada momentum khutbah tingkat keempat yang singkat ini, saya mengajak kita semuanya untuk mari ibda binafsi, mulai dari diri kita sendiri dengan memperubah perilaku pola hidup kita sehari-hari, baik pola konsumsi, pola penggunaan energi kita yang kemudian kita alihkan dari penggunaan itu menjadi energi-energi yang baru dan terbarukan. Karena hanya dengan jalan itu insya Allah kita menjadi bagian dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kontribusi penting bagi perubahan, perbaikan, dan mitigasi perubahan iklim global itu. Yang kedua adalah bagaimana mengembangkan komunitas ramah lingkungan dalam slogan yang terus berkembang yang kita sebut dengan Green Life. Hidup hijau, ramah terhadap lingkungan, yang ditandai dengan berbagai macam pola yang kita lakukan untuk tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan kita. Dan yang ketiga adalah, di antara hal penting yang juga menjadi bagian dari upaya itu adalah gerakan kembali menanam atau melakukan penghijauan di lingkungan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara orang Islam yang bercocok tanam atau menanam suatu pohon tanaman lalu buah hasil tanamannya dimakan burung, orang atau hewan lainnya, maka hal itu akan menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga di dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir dan Abu Hurairah, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya atau dia memberikannya kepada saudaranya. Artinya, Islam melarang kita untuk menyia-nyiakan tanah yang kita miliki, meskipun hanya sejengkal, agar kita tanami dengan tanaman atau pohon. Tanah merupakan titipan Allah yang berfungsi sosial, sehingga Islam sangat tidak menyukai umatnya yang menyia-nyiakan tanah itu. Dan itu berarti kita harus mengambil peran, melakukan gerakan Green Life, dengan terus menanamkan akhlak yang mulia dengan bersumber kepada Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan khotbah singkat ini bisa memberikan manfaat dan motivasi kepada kita semua untuk menjadi barisan, mengambil peran sebagai bagian dari komunitas muslim. Insyaallah Al-Huriyah harus menjadi pelopor, IPB harus menjadi pelopor dari Green Campus, dan Al-Huriyah harus menjadi bagian dari barisan yang mengedepankan Green Mosque, masjid hijau yang ramah lingkungan, yang lingkungan yang memberikan pesan-pesan penting bagi akhlak mulia terhadap alam dan lingkungan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min hadza min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسوة حسنة
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا جبار يا متكبر. Limpahkanlah kasih sayangmu pada kami semua ya Allah. Hindarkanlah jauhkanlah umat dan bangsa kami dari segala musibah, ujian dan fitnah. Fitnah perpecahan, fitnah langkah yang jauh dari tuntunan ajaran-Mu ya Allah yang Maha Kasih dan Sayang. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berilah kami kekuatan untuk terus memegang teguh nilai-nilai ajaran-Mu ya Allah. Menjadikan kami orang-orang yang berakhlak karimah, anak keturunan kami yang memiliki akhlak karimah, yang tahu mengamalkan ajaran-Mu dan mengambil peran penting di dalam menyebarkan dakwah Islam-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. عِبَادَ اللَّهِ, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.